Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Temanggung, yang terhormat pengurus Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Kecamatan Temanggung, yang terhormat Bapak Camat Temanggung beserta Muspika, yang terhormat pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Temanggung, yang terhormat pengurus ranting NU se-Kecamatan Temanggung, yang kami hormati Badan Otonom Nahdlatul Ulama baik Fatayat Muslimat Ansor Ibnu EPBNU yang berbahagia. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita, hari ini 28 Juni 2019 bisa hadir dalam acara pelantikan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Temanggung masa khidmat 2019-2021 dengan tiada halangan suatu apapun. Dan marilah kita sama-sama syukuri dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Curahan solawat serta salam semoga tetap tercurah kepada insan termulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya bijuk di hari kiamat. Bapak ibu tamu undangan serta hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara ini marilah seraya menundukkan kepala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala liridhoillah walisafati rasulillah alhadiniyah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki ajaran kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh sahabat Muhammad Irshad. Kepada sahabat Muhammad Irshad dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.